Nampak apa tau? Nampak? Haa, cuba korang nampak. Dia dah nak. Pantul Gedoh, gua bersungai titi di rentang. Terowong bijih mengimbau nostalgia maruh kita sesama di Tatang supaya hidup aman, bahagia. Ada laluan satu lagi. Laluan ni, laluan 465. 465 ni maksud dia 465 tapak untuk naik pergi ke atas. Tapi kita masuk daripada depan sana, turun mai ke belakang ni. Ha. Jalan dia ni, saya ada buat vlog dulu ni, cerita pasal jalan ni. Tapi vlog tu dekat satu lagi channel YouTube yang lain. Tapi tak tahu pasal apa hari ni dia pun tutup jalan ni. Tapi memang boleh masuk lah daripada depan tu ke sini. Mungkin sebab cuaca hujan hari ni, jadi dia pun tak bagi masuk ikut ni. Tapi ni lah laluan percuma. Sama juga dengan cara kita main kat belakang tu. Ni kita nak masuk ke Gua Kelam. Gua Kelam. Okey, gua ni tak adalah kelam-kelam pun, biasa-biasa je. Okey, thank you. Inilah suasana Gua Kelam. Itu stalactite, stalagmite. Semua boleh nampak orang tu. Satu ada juga pakcik tu tolong duk suluh lagi. Malik-malik. Malik malau. Ha. Eh, nampaklah malik malau. Orang boleh kata malik malau lah. Shining. Orang belah sana tak tahu sebut apa. Bila masuk dalam gua ni, kita boleh dengar bunyi ayam di bawah gua ni lah. Dalam gua ni kita berasa angin kuat. Dia berangin. Nak cerita sikit lah pasal Gua Kelam. Jalan yang Kelam pun nampak ni lorong kayu ni. Zaman-zaman dulu ni, waktu tu saya sekolah menengah, kami boleh masuk dengan motor ikut jalan ni. Ini adalah jalan titi yang dibuat untuk menghubungkan penduduk Wang Kelian dengan kaki bukit dululah. Kemudian lepas, kalau tak silap saya, tahun 1999 mereka dah start dah tutup jalan ni. Sebab tempat ni dah dikomersialkan sebagai kawasan pelancongan. Ini ada lampu warna biru lilak-lilak-lilak. Macam polis trafik buat roadblock. Kalau masuk sini, kalau jumpa lampu biru-biru ni, ni bukan trafik. Polis trafik buat roadblock. Dan ni pasal lampu ni dia dia dah gelong sikit. Selamat. Kalau yang tak ada lesen buat salah tu, jalan lah. Pok lilak. Polis trafik tak buat roadblock dalam gua. Boleh jalan macam biasa. Tada! Terah bukan main. Depan tu dah tak ada apa lah kot. Habis kot. Last sekali. Nampaklah, yang ni lah pintu masuk utama ke Gua Kelam. Kalau kami masuk entry kat belakang, jadi tak nampaklah pintu ni. Kami dapat information kalau masuk tak kena bayar. Tak tahulah, mungkin sebab Mak tu bagi tahu kata tak bayar-bayar kan. Ha ya, adik tu kata dia pun entry untuk hari ni pun tak bayar. Ha. Thank you. So mungkin ada hari yang kena bayar, ada hari yang tak kena bayar. Hari ni mungkin sebab orang tak ramai. Nampak kereta sampai hujung sana kalau hangpa tengok tu. Noh. Noh kereta tu. Penuh. Tak entry hari ni free. So terima kasih banyak. Tadi masuk kok belakang. Jadi nak balik pun kenalah balik ke belakang. Tapi kalau masuk ke depan, keluar ke depan. Kalau masuk ke belakang, keluarlah ke belakang. Kami dah habis dah. Masuk ke depan Gua Kelam. Kalau ni nak berangkat pulang ke rumah. Kau mana yang kita masuk?
Itulah gitu keluar. Berapa yang nak sewa ATV? Ha, ada kat sini. Harga ada tulis kat depan tadi ni RM80 pun boncing RM20. Boleh bawa ronda-ronda pusing kat sini. Pasal sebelah sini satu ketika dulu depa buat tempat peliharaan haiwan. Ada rusa, ada kijang, ada pelanduk, ayam dan macam-macam lagi. Tapi mungkin sebab tak dapat tarik ikan daripada orang ramai, jadi kawasan ni pun ditutup. Kalau ni, kita nampak di sini ada kolam-kolam kosong lah. Tadi kami turun daripada Wang Kelian ke Gua Kelam ni melalui jalan yang agak curam. Motor kami ni bukannya motor hebat pun, motor SYM. Jadi lah ni kita nak cuba perjalanan balik ni, sama ada perlulah mampu ke tak motor kami tu untuk mendaki bukit ataupun kecuraman jalan Wang Kelian. Macam tu lah, tadi pandai cakap, tak rekam. Hari ini kami dah cover sebahagian besar Gua Kelam ataupun jalan ke Gua Kelam melalui jalan belakang untuk mungkin tujuan utama adalah untuk ke tapak campsite hujan-hujan, dan kami dapat review sikit pasal keadaan sekitar camp hujan-hujan. Dan kami juga masuk ke Gua Kelam. Bye.